Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 1, bilangan berpangkat. Kita akan belajar soal latihan 1.3, ada di halaman 39 sampai dengan 40. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, tulislah bilangan berikut dalam bentuk biasa. Baik, kita cermati dari soal A. 2,5 kali 10 pangkat 8. Ini sama dengan, kita cermati di sini ada satu angka di belakang koma, di sini pangkatnya 8. Akar tanda komanya ini hilang, ini sama dengan per 10. Pangkatnya di sini menjadi 7 anak-anak. 25 kali 10 pangkat 7, ini sama dengan 25. Ini nolnya ditambah 7, berarti 250 juta. Ini nolnya ada 7 anak-anak. Ini 8 dikurang di sini ini 25 per 10, berarti berkurang 1 tinggal 7. Ini selanjutnya soal B. 4,58 dikali 10 pangkat 10 sama dengan, ini pangkatnya 10, seharusnya ditambah 0 10. Ada dua angka di belakang koma di sini, ini per 100 mengurangi pangkatnya. Ini tinggal 8. Jadi 458, nolnya ada 8. 458, nolnya 8. 1 berarti 2 di sini, 1 2 3 1 2 3 di sini. 45 miliar 800 juta. Ini nolnya, seharusnya nolnya 10, di sini per 100 tinggal 8 di sini. Lanjut ke soal C. 9,0387 kali 10 pangkat minus 8. Kita cermati. Di sini pangkatnya minus. Nanti kalau bentuk biasa kita geser ke kiri, ini 8 langkah. Di sini sudah ada 4 ditambah lagi 8, ada 12 angka di belakang koma anak-anak. Ini kita tulis dulu, kita tulis di sini. 9, 0, 3, 8, 7. Selanjutnya ini ada 12 angka di belakang koma. Di sini ini 4 ditambah 8 berarti 12. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, selanjutnya koma 0. Ada 12 angka di belakang koma. Baik, ibu lanjutkan untuk soal D. Di sini 2,0007 dikali 10 pangkat negatif 4. Ini sama dengan, ini sudah ada 4 angka di belakang koma. Kalau di sini negatif 4, ini jadikan pecahan biasa, ke kiri lagi 4 anak-anak, berarti di sini 4 ditambah 4, nanti ke kiri 8. Ada 8 angka di belakang koma. Ibu tulis dulu 2 di sini, nolnya 3 terus 7, tulis di sini dulu 2 0 0 0 7. Selanjutnya 8 angka di belakang koma. 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya seperti ini. 0,0002,0007. Lanjut ke soal E. 1,56004 dikali 10 pangkat negatif 1 sama dengan, ini sudah ada 5 angka di belakang koma. Di sini pangkatnya negatif 1, berarti ke kiri lagi 1 langkah. Berarti ada 6 angka di belakang koma anak-anak. Kita tulis dulu ini. 1 5 6 0 0 4. Selanjutnya 6 angka di belakang koma ini, 1 2 3 4 5 ditambah di sini angka negatif 1. 1 2 3 4 5 6. Berarti 0,156004. Soal nomor 2 anak-anak, tulislah bilangan berikut dalam bentuk baku. Ibu mulai dari soal A. Ini 34 miliar. Ini sama dengan dari 3,4 dikali dengan 10 pangkat. Kita cermati, kalau ini tanda komanya bergeser ke kiri, ini
geser ke kiri, pangkatnya positif kalau bentuk bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini tanda komanya. Jadi pangkatnya 10. 3,4 kali 10 pangkat 10. Lanjut ke soal B ini. 890 miliar sama dengan 8,9 dikali dengan 10 pangkatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pangkat 11. Lanjut ke soal C. 0,000000007783 ini sama dengan 7,83 dikali dengan, kalau ini bergeser ke kanan, ini tanda komanya, nanti pangkatnya negatif. Kali 10 pangkat negatif, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini. Pangkat negatif 9. Lanjut ke soal D anak-anak. 0,000000392 sama dengan 3,92 ini dikali dengan 10 pangkat, karena ini bergeser ke kanan pangkatnya negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pangkat negatif 7. Lanjut ke soal E. 0,0303929 sama dengan 3,03929 dikali dengan 10 pangkatnya, karena bergeser ke kanan pangkatnya negatif. 1, 2, 3 ini pangkatnya cukup bergeser ke kanan, ini 2 anak-anak, maaf, 1, 2 sudah di sini, bergeser 2, berarti pangkatnya negatif 2. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Sederhanakan bentuk berikut. Ibu mulai dari soal A. Dalam kurung 2 dikali 10 pangkat 6 dikali 8 dikali 10 pangkat 4. Soal nomor 3 anak-anak, sederhanakan bentuk berikut. Ini maksudnya menyederhanakan ini dalam bentuk baku anak-anak. Baik, ibu mulai dari soal A. Dalam kurung 2 kali 10 pangkat 6 dikali dengan 8 kali 10 pangkat 4. Ini sama dengan, kita buka kurungnya. 2 dikali dengan 10 pangkat 6 dikali dengan 8 dikali dengan 10 pangkat 4. Ini sama dengan 2 dikali 8 ini 16 dikali dengan 10 pangkat 6 ditambah 4. Sama dengan 16 dikali dengan 10 pangkat 10 sama dengan 16, ini belum bentuk baku, maka kita jadikan 1,6 dikali 10 pangkat 1 ini dikali 10 pangkat 10 ini sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 11. Lanjut ke soal B. 8 dikali 10 pangkat 10 dibagi, ini dalam kurung 1,2 dikali 10 pangkat negatif 5. Baik, bahas. Ini sama dengan 8 dikali 10 pangkat 10 di sini per 1,2 dikali dengan 10 pangkat negatif 5. Ini sama dengan 8 dikali dengan 10 pangkat 10 per 1,2 nya ini bisa dijadikan 12 dikali 10 pangkat negatif 1 ini dikali 10 pangkat negatif 5. Nih, selanjutnya kita sederhanakan. Nih, 8 dibagi 4 2, 12 dibagi 4 3 sama dengan, ini 2 per 3 dikali dengan 10, ini pangkatnya negatif 6 kalau dijumlah. 10 pangkat 10 ini negatif, kalau naik pangkatnya menjadi positif, atau dikurang negatif boleh.
Kalau naik dikurang negatif atau ini naik jadi positif. Sama dengan 2/3 itu 0,667 dikali dengan 10^16. Ini karena ini belum bentuk baku, kita geser di sini. 6,67 dikali, ini bergeser ke kiri, bentuk bakunya berarti pangkatnya di sini dikurang. Kali 10^15. Lanjut ke soal C anak-anak. Dalam kurung 1,5 dikali 10^3 dikali dengan dalam kurung 8 dikali 10^3 per 2 kali 10^3. Ini sama dengan, kita buka kurungnya, 1,5 dikali dengan 10^3 dikali dengan 8. Ini selanjutnya dikali dengan 10^3 per 2 dikali dengan 10^3. Ini sama dengan 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4. Ini 10^3 dengan 10^3 boleh, 10^3 per 10^3 1, di sini 1. Tinggal 1,5 dikali 4 itu 6 dikali dengan 10^3. Soal nomor 4 anak-anak. Satu karung berisi beras memiliki berat 50 kg. Jika diasumsikan berat tiap-tiap butir beras adalah sama, yaitu 5 kali 10^-3 gram, berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawaban kalian dalam bilangan berpangkat sederhana. Baik, Ibu tulis dulu yang diketahui. Berarti berat beras satu karung, beras satu karung ini sama dengan 50 kg. 50 kg ini di sini satuannya gram, berarti sama dengan 50.000 gram. Ini kalau kita jadikan bentuk baku anak-anak, sama dengan 5 kali 10^4, satuannya gram. Selanjutnya ini berat satu butir beras, ini berat satu butir beras, ini sama dengan 5 dikali dengan 10^-3 gram. Sekarang banyak butir beras dalam karung ini. Beras dalam satu karung ini berarti sama dengan berat beras satu karung ini, berat beras satu karung ini dibagi dengan berat beras satu butir. Ini sama dengan, ini 5 dikali dengan 10^4, satuannya sudah sama-sama gram, dibagi dengan 5 dikali dengan 10^-3, negatif 3 anak-anak. Ini sama dengan 5 bagi 5 1 5 bagi 5 1, tinggal 1 dikali dengan 10^4. Ini kalau dinaikkan pangkatnya menjadi positif. Sama dengan 1 dikali dengan 10^7 butir. Perlu anak-anak ketahui, Ibu sudah mengajarkan kalau untuk yang di sini nih, A-nya di sini, ini biasanya lebih dari 1, kurang dari 10. Tapi di referensi buku lain anak-anak, ini 1 kurang dari sama dengan A, sini kurang dari 10. Nanti anak-anak bisa mempelajari buku lain, nanti kita akan menemukan materi ini. Soal nomor 5 anak-anak. Dwi Puji Lestari membeli flash disk berkapasitas 64 GB dan yang bisa digunakan adalah 92%. Tentukan berapa byte kapasitas flash disk yang dapat digunakan.
Diketahui 1 GB sama dengan 2 pangkat 10 byte. Ini Ibu koreksi, di sini tabelnya sudah Ibu sertakan. Ini Ibu koreksi anak-anak, untuk 1 GB ini seharusnya sama dengan 2 pangkat 30 byte anak-anak. Ini. Lanjut Ibu bahas kapasitas flash disk yang dapat digunakan, berarti 92% dikali 64 GB sama dengan 92/100 dikali 64 dikali 2 pangkat 30 byte sama dengan 92 dikali 64 5888/100 dikali 2 pangkat 30 byte sama dengan 58,88 kali 2 pangkat 30 byte. Lanjut ke soal nomor 6 anak-anak. Kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa kilometer cahaya bergerak dalam waktu 6 jam? Tuliskan jawaban kalian dalam bentuk baku. Baik, diketahui kecepatannya tadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Selanjutnya T-nya waktunya adalah 6 jam sama dengan 6 dikali 3600 detik anak-anak. Bu jelaskan 1 jam sama dengan 3600 detik, 60 kali 60 detik anak-anak. Ini sama dengan 21600 detik. Selanjutnya kita cari jaraknya, ini berapa kilometer, berarti S sama dengan V dikali T, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dikali 21600. Ini satuannya masih meter anak-anak, di sini satuannya masih meter, sama dengan 64.800, ini 3 dikali 21.600 dikali dengan 10 pangkat 8 meter, satuannya Ibu ubah ke kilometer. Nih, sekalian ini Ibu jadikan bentuk baku, 64.800 menjadi 6,48 dikali 10 pangkat 4. Bergeser ke kiri 1, 2, 3, 4 tanda komanya di sini. Dikali 10 pangkat 8 dari meter diubah ke kilometer. 1 kilometer ini sama dengan 1000 meter anak-anak. Jadi kalau dari meter ke kilometer dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 6,48 dikali 10 pangkat 4 ditambah 8 dikurang 3 sama dengan 6,48 dikali 10 pangkat 9. Satuannya kilometer anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.